بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما wasihatan wa yaqinan wa afiyah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 121 surat Al-Ma'idah ayat 77 sampai dengan 82 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون تري كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصاري ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pertama, pada ayat 77 dal ketemu dengan dot, ini boleh diidghamkan qad dallu, jadi dalnya hilang, tidak qad karena dalnya masuk pada dot. Boleh juga diizharkan, yaitu dalnya muncul, boleh. Kemudian pada ayat 79 labisa, seperti biasa hamzah boleh diganti ya menjadi labisa, karena hamzah menurut orang Arab adalah huruf yang susah diucapkan sehingga mereka ganti atau mereka ubah. Ayat 81 annabiyyi boleh dibaca annabiyyi, dan ini berlaku untuk semua ayat Quran sama. Kemudian sebagaimana biasanya fasiqun, ini boleh dibaca fasiqunah, ditutup dengan ha sakat. Demikian juga qissisin, kalau berhenti ya maka boleh qissisinah, tapi kalau lanjut tidak bisa ya, tetap harus qissisina waruhbana. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah Al-Maidah ayat 77. Qul katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau wahai orang yang membaca Quran. Ya ahlul kitabi, wahai ahli kitab. La taghlu, janganlah kalian itu ghulu, melampaui batas. Fi dinikum, dalam agama kalian. Ghairal haqqi, selain kebenaran. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian itu mengikuti ahwa qaumin, hawa nafsu suatu kaum, qad dallu min qabl, yang mereka telah sesat sebelum ini.
wa adallu katsira, dan mereka telah menyesatkan banyak manusia, yaitu pengikut-pengikut mereka. Wa dallu, dan mereka telah sesat, an sawa'is sabil, dari lurusnya jalan, maksudnya jalan yang lurus, yaitu ajaran yang benar, ajaran Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini adalah salah satu dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ahli kitab. Rasul ini malah bergerak, malah mati ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh mengingatkan ahli kitab supaya mereka tidak melakukan ghulu. Ghulu itu artinya melampaui batas. Melampaui batas contohnya bagaimana? Contohnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Surat At-Taubah ayat 30. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin Nasara, berkata orang-orang Nasrani, Al-Masih ibnullah. Isa Al-Masih adalah putranya Allah. Nah, ini termasuk ghulu seperti ini, melampaui batas. Karena memberikan kepada seseorang posisi di atas yang semestinya. Uzair bukan anak Allah, tapi dia Nabi Allah, utusan Allah. Demikian juga Isa, bukan anak Allah, tapi utusan Allah. Uzair ini kenapa dituhankan oleh orang-orang Yahudi? Karena ketika ada raja kafir menghancurkan seluruh kitab Taurat, sehingga tidak tersisa di atas muka bumi kitab Taurat, maka tiba-tiba Uzair ini muncul. Dia termasuk muridnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, atau pengikut Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dia mengatakan, kitab Taurat sudah punah semuanya, tapi saya hafal dari awal sampai akhir. Jadi Taurat ada dalam hatinya, sehingga dia diktekan kitab Taurat dari awal sampai akhir, sehingga Taurat muncul lagi setelah dihancurkan oleh orang-orang kafir sebelumnya itu. Nah, maka karena dia punya keistimewaan yang tidak ada pada orang lain, maka orang-orang Yahudi kemudian mengatakan ini berarti adalah putranya Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh ghulu, melampaui batas yang dilarang dalam Islam. La taghlu, jangan melampaui batas. Melampaui batas ada dua macam. Yang pertama tafrid, yang kedua ifrat. Ifrat melampaui batas ke atas, tafrid melampaui batas ke bawah. Di tengah-tengah antara keduanya ada wasat, yaitu sedang-sedang. Nah, kita dalam Islam diajari untuk melakukan wasat yang sedang-sedang, tidak tafrid, tidak ifrat. Rasulullah SAW diberitahu, ada tiga orang setelah datang ke rumahmu ya Rasulullah, maka mereka semangat untuk ibadah. Satunya mengatakan saya tidak mau tidur malam, satunya mengatakan saya tidak mau buka sehingga setiap hari puasa, satunya mengatakan saya tidak mau punya istri, maka istrinya dicerai. Maka Rasulullah SAW menasihati, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Saya dalam semalam juga tidur tapi juga salat tahajud. Saya dalam satu bulan ada puasa sunnah tapi juga ada tidak puasanya. Saya menikahi para wanita. Nah, maka itulah yang diajarkan oleh Nabi, wasat, tengah-tengah. Kalau tidak mau menikah, itu berarti ifrat, melampaui batasnya apa? Ke atas, karena tujuannya supaya ibadah terus menerus, sehingga tidak pernah menikah, tidak mau hubungan intim sama istri. Tapi kalau gara-gara banyak nikah akhirnya meninggalkan ibadah, itu namanya tafrid. Istrimu berapa? 10. Kenapa 10? Kurang puas kalau 4. Padahal dibatasi oleh Islam 4. Sehingga dia setiap harinya menikmati wanita yang dia nikahi padahal berlebihan, sehingga tidak pernah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafrid namanya. Tafrid sama ifrat tidak boleh. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, kul, katakanlah. Ini khitabnya atau arah bicaranya asalnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika kita membaca Quran, maka kita juga diajak bicara oleh ayat ini. Wahai orang yang baca Quran, katakanlah kepada ahli kitab. Maka ahli kitab di sini asalnya adalah orang-orang ahli kitab di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena yang diajak, yang disuruh bicara ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli kitab di masa Nabi dilarang oleh Nabi untuk ghulu. Yang pertama, dilarang oleh Nabi untuk mengikuti hawa nafsu umat-umat terdahulu yang telah sesat. Siapa yang dimaksud? Kaum yang sudah sesat sebelum ini. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang sebelum mereka. Jadi ahli kitab yang sekarang di masa Nabi, oleh Nabi dilarang mengikuti ahli kitab masa dulu. Kenapa? Ahli kitab masa dulu mereka sudah sesat, jangan diikuti. Ikutilah saya, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud kaum yang telah sesat di sini menurut Ibnu Katsir adalah orang-orang Yahudi. Berbeda dengan orang-orang sesat yang disebutkan dalam Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin orang-orang yang sesat yaitu Nasrani. Al-maghdubi alaihim orang-orang yang dimurkai oleh Allah yaitu Yahudi. Nah, maka istilah dallin di sini pada surat Al-Fatihah adalah orang-orang Nasrani, sementara istilah qaumin qad dallu, kaum yang sesat, ini maksudnya adalah Yahudi. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian ayat 78, Allah mengatakan lu'ina telah dilaknat alladzina kafaru orang-orang kafir mim bani Israel dari keturunan bani Israel, dari kalangan bani Israel, keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam, ala lisani Dawud atas lisannya Nabi Dawud, wa Isa bani Maryam dan lisannya Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika hal itu, yaitu laknat tersebut, bima asaw dengan sebab mereka durhaka, wa kanu ya'tadun dan adalah mereka biasa melampaui batas. Maksud ayat ini adalah bahwa Bani Israel yang kafir-kafir, Yahudi-Yahudi kafir itu sudah dilaknat lama oleh Allah. Tidak hanya di masa Nabi Muhammad mereka dilaknat, tapi sudah sejak dulu dilaknat oleh Allah. Sejak kapan? Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dua nabi ini sudah menyebutkan adanya laknat Allah bagi orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel atau Yahudi. Maka laknat Allah kepada mereka sudah sejak lama, tidak hanya baru saja diturunkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tidak. Lu'ina, dilaknat. Laknat itu artinya adalah dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang dilaknat tidak akan masuk ke dalam surga, karena surga adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa kanu ya'tadun adalah mereka biasa melampaui batas. Kenapa saya artikan biasa melampaui batas? Dari mana muncul arti biasa itu, dari mana? Nah, perhatikan di sini susunan bahasa Arabnya. Kanu ini fi'il madhi. Ya'tadun ini fi'il mudhari. Kalau ada kana atau kanu fi'il madhi kemudian ditambah dengan fi'il mudhari, maka di sini menimbulkan arti ghaliban, biasanya. Sehingga terjemahnya yang pas wa kanu ya'tadun dan adalah mereka itu biasa melampaui batas. Jadi melampaui batas adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Maka jangan melampaui batas, karena kita bukan Yahudi, kita adalah Muslim. Kalau kita melampaui batas dalam hal apapun, berarti kita sudah menyerupai tingkah Yahudi. Rasulullah SAW bersabda, akan datang orang-orang yang melampaui batas dalam masalah doa. Innahu sesungguhnya sayakunu akan muncul fi hadhil ummah pada umat Islam ini qaumun suatu kaum ya'tadun yang melampaui batas fit tuhur dalam bersuci wa du'a dan dalam berdoa. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Maka bersuci, berwudu yang termasuk ibadah, jangan melampaui batas. Membuka keran secukupnya saja. Jangan dibuka pol sementara airnya kencang sekali. Sementara kita tidak perlu. Kalau memang kita perlu airnya kenceng untuk mencuci kaki kita yang kotor karena kita habis bekerja di sawah misalnya, silahkan. Tapi kondisi normal sehingga kita perlu satu cawuk saja air, maka keran jangan dibuka kenceng. Sudah secukupnya saja supaya tidak termasuk melampaui batas dalam wudu. Dalam doa melampaui batas, teriak-teriak ketika doa tidak sepantasnya.
seorang khatib sudah pakai mic, udah doanya biasa aja, enggak usah teriak-teriak seolah memarahi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 79, kanu adalah mereka, la yatanahawna, mereka tidak saling melarang, an mungkarin, dari kemungkaran, fa'alu, yang mereka lakukan. Labisa, sungguh jelek, maka nu yaf'alun, apa yang mereka lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mencela para Yahudi karena mereka tidak melakukan nahi mungkar. Berarti nahi mungkar hukumnya adalah wajib. Bahkan kewajiban nahi mungkar itu sifatnya fardu ain. Sifatnya apa? Fardu ain. Dalilnya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapapun melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Man, siapapun, berarti semuanya. Mau ustaz, mau bukan, mau laki-laki, mau perempuan, semuanya sama. Wajib melakukan nahi mungkar. Fa illam yastati', kalau tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Fa illam yastati', kalau tidak mampu juga, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Maka nahi mungkar adalah wajib. La yatanahawna 'an munkar, tidak saling nahi mungkar. Apa efeknya kalau kita tidak saling nahi mungkar? Efeknya adalah doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tulis yustajabu lakum. Muru bil ma'ruf, perintahkanlah yang baik. Wanhau 'anil munkar, laranglah kemungkaran. Qabla an tad'u, sebelum kalian berdoa, fala yustajabu lakum, maka tidak dikabulkan doa kalian." Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya hasan. Dalam hadis yang lain disebutkan, la ta'murunna bil ma'ruf, sungguh betul-betul kalian harus melakukan amar ma'ruf, wa la tanhauna 'anil munkar, sungguh betul-betul kalian harus melakukan nahi munkar. Atau kalau tidak, la yusallitannallahu 'alaikum syirarakum, Allah akan menjadikan orang-orang jelek menguasai kalian, PKI misalnya. Fayad'u khiyarukum, maka orang-orang baik berdoa, para habaib, para ulama berdoa, fala yustajabu lahum, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bazzar, tapi dengan lafal seperti ini kata Syekh Albani dhaif, tapi maknanya sahih sesuai dengan hadis yang sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa yang zalim. Ahabbul jihadi, jihad yang paling dicintai ilallah oleh Allah. Kalimatu haqqin, kalimat yang benar, kebenaran. Tuqalu li imamin ja'ir, yang disampaikan kepada penguasa yang zalim. Hadis riwayat Ahmad sahih. Maka semestinya kita berterima kasih kepada orang-orang yang fokus nahi mungkar. Habib Rizik berserta murid-muridnya nahi mungkar. Banyak orang benci sama Habib Rizik sehingga menyebutnya Rizik, padahal namanya bukan Rizik, Rizik, pakai Zain. Nah, dia menyebutnya begitu karena benci kepada beliau. Jangan benci kepada beliau. Apakah kamu melakukan nahi mungkar sebagaimana beliau? Kamu kan tidak bisa melakukan nahi mungkar sebagaimana beliau. Adapun caranya beda, nahi mungkar kamu beda dengan beliau, itu masalah ijtihadiyah saja. Khilafiyah ijtihadiyah. Tolong dihafalkan masalah khilafiyah ijtihadiyah. La inkara fi masailil khilaf. Tidak boleh mengingkari dalam masalah-masalah khilafiyah. Menurut beliau, nahi mungkar cara beliau sudah benar, sesuai dengan ilmu beliau. Menurut kamu salah, ya urusan kamu, bukan urusan dia. Tidak usah saling mencela, tidak usah saling mengingkari. Kamu tidak bisa melakukan nahi mungkar, beliau fokus nahi mungkar, maka kalau tidak setuju, diam saja. Tidak usah apa? Saling mengingkari, toh ini masalah khilafiyah dalam teknisnya nahi mungkar tersebut. 80. Allah mengatakan, taro, engkau melihat kathiran, banyak minhum dari mereka, yaitu ahli kitab. Yatawallawna, mereka berwali, berwala kepada alladzina kafaru, orang-orang kafir. Labisa, sungguh jelek, ma qaddamat lahum anfusuhum, apa yang mereka dahulukan,
apa yang diri-diri mereka dahulukan, maksudnya apa yang mereka siapkan untuk di akhirat, yaitu an sakhitallahu alaihim, bahwasanya Allah murka terhadap mereka, mereka akan dimurkai oleh Allah di akhirat kelak. Wa fil adzabihum khalidun, dan di dalam siksa yaitu neraka mereka akan kekal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini celaan yang kedua dari Allah kepada ahli kitab, yaitu mereka berwala kepada orang-orang kafir. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang ahli kitab yang mereka pura-pura masuk Islam sehingga menjadi munafik. Nah, setelah mereka masuk Islam tapi pura-pura menjadi munafik, mereka kemudian masih menyimpan cinta kepada orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang ada di Mekah waktu itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW di Madinah diserang oleh orang-orang kafir pada perang Ahzab atau perang Khandaq, maka orang-orang Yahudi yang pura-pura muslim tadi, munafik tadi, mereka akhirnya membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Dan ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh orang-orang munafik yang mereka berwala kepada orang-orang kafir. Nah, berwala kepada orang-orang kafir dicela oleh Allah, la bi'sa, sungguh jelek perbuatan tersebut. An sakhitallahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Maka pelajaran yang dapat kita ambil, jangan berwala kepada orang-orang kafir. Wala itu apa? Sudah dijelaskan, saya ulangi lagi. Wala kepada orang kafir mengandung dua makna. Yang pertama, jangan mencintai orang-orang kafir. Karena mencintai itu sama dengan berwala kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kamu tidak akan dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai kepada orang-orang yang menentang terhadap Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun bapaknya sendiri, meskipun anaknya sendiri, meskipun saudaranya sendiri, meskipun kerabatnya sendiri. Nah, ini orang-orang beriman sesungguhnya begini. Enggak boleh ada rasa cinta kepada orang kafir. Kalau cinta bukan dalam hal agama, tapi cinta karena kerabat saja, enggak apa-apa. Misalnya, saya punya sepupu, tapi sepupu saya ini agamanya Kristen. Saya cinta kepada dia dari sisi nasab saja. Nasabnya sama dengan saya. Sehingga kalau dia lagi butuh duit, saya kasih duit sebagai bentuk cinta saya kepada dia sebagai kerabat. Enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah cinta dalam hal agama. Misalnya, dia mengejek Al-Quran, kemudian saya membela dia. Nah, ini berarti cinta dalam hal agama seperti ini yang tidak boleh. Kalau dia mengejek Quran, meskipun dia saudara saya sendiri, saya harus benci kepada dia karena perbuatan dia tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wala termasuk juga adalah menjadikan mereka sebagai pemimpin. Dan ini sudah kita jelaskan penjelasan para ulama dalam hal ini, maka tidak perlu kita ulang-ulang lagi. Ayat 81 menegaskan tidak bolehnya wala kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan walau kanu, dan kalaulah adalah mereka, yuminuna billah, iman kepada Allah, wan nabii, dan nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaih, dan apa yang diturunkan kepada beliau yaitu Al-Qur'an, mattakhaduhum, niscaya mereka tidak menjadikan orang-orang kafir tadi aulia, sebagai wali-wali, kekasih-kekasih dan pemimpin-pemimpin. Walakinna, akan tetapi, katsiran minhum, banyak dari mereka, fasiqun, orang-orang yang fasik, yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa salah satu tanda iman adalah kita tidak berwala kepada orang-orang kafir. Maka hati-hati, jangan sampai nyoblos pemimpin kafir. Hati-hati ini. Berarti kita mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dalil sangat banyak melarang kita untuk mengambil orang kafir sebagai wali. Salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, la yattakhidhil mu'minuna al-kafirina awliya. Orang mukmin jangan mengambil orang kafir sebagai wali, min dunil mu'minin, selain orang-orang beriman.
Wa man yaf'al dzalik, barang siapa yang nekat melakukan itu, falaisa minallahi fi syai, maka dia bukan dari Allah dalam hal apapun. Maksudnya sudah lepas dari agama Allah. Na'udzubillah. Agama Allah Islam, dia lepas dari Allah, lepas dari agama Allah. Ini kalau diartikan tegasnya itu, bahasa kasarnya adalah berarti apa? Dia murtad kafir. Na'udzubillah. Tapi apakah setiap orang yang mencintai orang kafir kemudian dia menjadi murtad kafir? Nah, hukumnya di sini diperinci oleh para ulama rahimahumullah taala. Ayat 82. La tajidanna, sungguh betul-betul engkau akan mendapatkan asyaddan nasi, orang yang paling dahsyat di antara manusia, adawatan permusuhannya, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Yaitu siapa? Dua kelompok. Yang pertama al-Yahuda, orang-orang Yahudi. Yang kedua wal-ladhina asyraku, dan orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Walatajidanna, dan sungguh betul-betul engkau akan mendapati akrabahum, orang paling dekat di antara manusia, mawaddatan, cintanya, lil-ladhina amanu, kepada orang-orang beriman. Yaitu siapa? Al-ladhina qalu inna nasara, yaitu orang-orang yang mereka mengatakan sesungguhnya kami Nasrani. Dhalika, hal itu, bi anna minhum, dengan sebab di antara mereka Nasrani, qissisin, ada ulama-ulama, waruhbanan, dan ada ahli ibadah-ahli ibadah, wa annahum la yastakbirun, dan bahwasanya mereka tidak sombong untuk menerima kebenaran. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang paling memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor satu adalah Yahudi. Dan ini kalau kita kumpulkan contoh-contohnya sangat banyak. Bagaimana permusuhan Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah pernah datang ke kampung Yahudi ingin minta bantuan karena Rasulullah waktu itu tidak ada uang untuk menebus tebusan, suatu tebusan. Akhirnya Yahudi menyuruh beliau untuk menunggu di luar. Nah, ketika beliau menunggu di luar, maka mereka bisik-bisik, ini Muhammad di luar benteng kita. Ini jarang sekali terjadi. Ini kesempatan emas. Ini kalau kita lemparkan batu dari atas, Muhammad kena langsung mati ini. Maka mereka sepakat membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu mereka ambil batu, malaikat Jibril turun menyampaikan kepada Nabi, "Wahai Rasul, pergi kamu dari sini, Yahudi akan melemparkan batu kepada engkau." Maka Rasulullah pergi, kemudian ambil pasukannya memerangi orang-orang Yahudi Madinah, akhirnya mereka diusir dari Madinah karena mengkhianati perjanjian damai. Orang Yahudi pernah juga meracuni daging kambing diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pernah membuat ikatan sihir untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membisiki pembantu Nabi, "Tolong kalau Nabi sisiran ada rambutnya yang jatuh diambil." Nah, maka rambut Nabi yang jatuh diambil kemudian digunakan untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhasil, Rasulullah tersihir. Dan Rasulullah tersihir ini hadisnya sahih, dalam Bukhari ada, sehingga tidak bisa kita ingkari. Karena sebagian orang mengatakan Rasul kok tersihir, ini hadis pasti palsu. Enggak palsu. Justru Rasulullah tersihir itu adalah pengajaran yang bagus untuk kita apabila kita disihir oleh seseorang. Karena setelah Rasulullah disihir, turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri nafath min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari keburukan orang-orang yang meniup dalam ikatan, yaitu tukang-tukang sihir. Nah, maka setelah Rasulullah membaca dua surat ini, Al-Falaq sama An-Nas, maka sihirnya lepas sehingga beliau sehat wal afiat, segar bugar. Maka ini pelajaran untuk kita, kalau ada yang disantet atau disihir atau ditakut-takuti akan disantet, maka kita baca terus menerus surat Al-Falaq sama An-Nas. Allah akan sembuhkan insyaallah taala. Kemudian kelompok yang kedua yang memusuhi Nabi jelas orang-orang musyrik. Waktu itu adalah orang-orang Mekah. Mereka musyrik penyembah berhala. Nah, sekarang Allah menjelaskan tentang Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat kecintaannya kepada orang-orang beriman. Ini gimana maksudnya? Orang-orang Nasrani ada ulamanya, ada ahli ibadahnya. Mereka tidak sombong untuk menerima kebenaran. Gimana maksudnya? Apakah berarti Nasrani itu berada dalam kebenaran? Bukan. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini bicara tentang
An-Najasyi wa ashabihi. Raja Najasyi dan sahabat-sahabatnya, Raja Ethiopia. Agamanya awalnya Nasrani. Kemudian Rasulullah SAW mengutus sahabat-sahabat beliau yang disiksa di Mekah untuk pindah ke Ethiopia, ke Raja Najasyi. Maka Raja Najasyi karena lembutnya hatinya, dia mengatakan, baik silahkan pindah di kampung saya, di negara saya, kalian tidak akan terkena kemadharatan di sini. Siapapun mengganggu kalian akan saya basmi dia. Nah, maka dia mereka tinggal di Ethiopia. Ini Raja Najasyi yang dipuji oleh Allah pada ayat ini. Bukan orang-orang Nasrani zaman sekarang. Orang Nasrani zaman sekarang, mana ada orang yang tidak sombong untuk menerima kebenaran. Tapi kata Ibnu Katsir, secara umum, fil jumlah itu secara umum, kata Ibnu Katsir, orang-orang Nasrani memiliki sifat hatinya itu lembut. Tidak semua, tidak. Tetapi secara umum ada sifat kelembutan pada mereka. Kenapa? Karena kalau orang Nasrani betul-betul mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam, maka pengikut-pengikut Nabi Isa pada waktu itu adalah orang-orang yang memiliki sifat kelembutan yang dahsyat. Mari kita lihat dalilnya. Dalilnya pada surat Al-Hadid, Allah mengatakan, wa atainahul injil, kami berikan Nabi Isa kitab Injil. Waj'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'fatan wa rahmah. Kami berikan dalam hatinya orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ra'fatan, kelembutan, wa rahmatan, dan kasih sayang. Wa rahbaniyatan, dan mereka sungguh-sungguh ibadah yang tidak kami wajibkan kepada mereka. Nah, ini pujian Allah kepada pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Maka Nasrani zaman sekarang, kalau mengikuti ajaran Nabi Isa yang asli, ya pasti mereka akan lembut, lemah lembut kepada manusia. Meskipun agamanya beda, tapi akan lemah lembut kepada manusia. Demikian juga disebutkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwa salah satu isi kitab Injil adalah man darabaka ala khaddikal aiman, siapa yang memukul kamu pada pipi kanan, fa'adir lahu khaddakal aisar, maka berikan pipi kiri. Jadi kalau ditampar pipi kanan, maka jangan marah. Berikan, nih silahkan tampar pipi kiri saya, supaya saya tambah pahala karena saya sabar. Ini dalam kitab mereka. Kalau di Quran kan tidak begitu kan? Ada orang nempeleng kita, apakah kita berikan, nih silahkan tambah tempeleng? Enggak lah. Kalau begitu kita membantu orang dalam berbuat dolim. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wala ta'awanu alal ithmi wal udwan, jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Lah terus gimana kalau ada orang mendolimi kita? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa antasbiru khairul lakum, bahwasanya kalian sabar itu lebih baik bagi kalian. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan pada ayat yang lain, bahwasanya kalau ada orang yang mendzalimi kita, maka wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisalnya. Artinya kalau kita ditampar pipi kanan, boleh kita balas tampar pipi kanan. Namparnya keras, kita balas keras. Namparnya ringan, kita balas ringan. Mithluha, semisal persis, jangan ditambah. Kalau dia ringan, kita keras, ini dolim, enggak boleh. Dia nampar satu kali, kita nampar dua kali, tidak boleh. Dia nampar pada pipi yang halus, kita paskan pada pipi yang ada basrohnya, yang ada jerawatnya, sehingga pecah jerawatnya, enggak boleh. Pipi satunya halus, pipi satunya berjerawat. Nah, dia menampar pipi kita yang halus, kita tampar yang halus, jangan yang jerawat. Nanti bisa berdarah jerawatnya. Tapi Allah katakan, faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki diri, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung oleh Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, Allah tidak suka orang yang berbuat zalim. Ini beda antara ajaran kitab mereka dengan kitab Al-Qur'an yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi ayat ini 82 ini bukan memuji orang-orang Nasrani zaman sekarang. Ini memuji orang-orang Nasrani yaitu Raja Najasyi dan sahabat-sahabatnya.
Dan ayat-ayat berikutnya 83 dan seterusnya ini menunjukkan bahwa tafsiran tersebut adalah tafsiran yang benar. Mereka Raja Najasyi bersifat seperti yang disebutkan pada ayat 83 dan seterusnya, sebagaimana akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, karena sudah selesai bagian halaman ini. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Sisa waktu boleh untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan materi atau bebas. Silakan. Ya. Ya. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas boleh dibaca atau bisa dibaca ketika kita sudah tersihir. Boleh juga dibaca ketika kita ditakut-takuti untuk disihir. Pernah saya menasihati seseorang, kemudian dia marah, dia mengatakan, "Awas kamu, saya santet." Maka saya bilang, "Kamu nyantet saya punya Al-Falaq sama An-Nas. Saya baca Al-Falaq An-Nas saja." Dan tidak terjadi apa-apa. Bebas, kondisi apa bebas? Paling bagus panjenengan wudu. Karena kondisi wudu membaca Quran menurut para ulama pahalanya lebih besar daripada membaca Quran dalam kondisi tidak punya wudu. Tapi bebas, kapan saja bebas. Ada lagi? Silakan. Ya. Kita bukan ulama, sehingga paling gampang mengikuti apa? Ulama. Tapi faktanya ulama berselisih pendapat. Nah, gimana ini? Makanya saya sering sampaikan, paling gampang kita mengikuti mazhab yang tersebar di sekitar kita. Di Indonesia mazhab yang tersebar apa? Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i dalam hal ini kita pakai aja udah selesai. Mazhab Syafi'i dan mayoritas para ulama mengatakan, orang yang tidak melakukan sholat atau meninggalkan sholat, tetapi dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia adalah disebut sebagai muslimun, muslimun fasikun, muslim yang fasik. Kenapa fasik? Karena melakukan al-kabair, dosa besar. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pelaku dosa besar disebut fasik, tetapi masih apa? Muslim. Menurut Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat, maka berarti dia apa? Kafir. Kalau kafir berarti murtad, tidak boleh disolatkan. Kemudian kita sebagai anaknya, seandainya kita sebagai anaknya tidak dapat warisan, kemudian dia tidak boleh menikahkan anaknya kalau dia punya anak perempuan muslimah. Efeknya banyak itu. Jadi kalau kita pakai mazhab Hambali dalam hal ini, bahwa orang yang beragama Islam atau mengaku beragama Islam tetapi tidak mau sholat karena malas, kalau dianggap kafir maka efeknya banyak. Dia mati tidak kita sholatkan, tapi anak-anaknya yang muslim juga tidak dapat apa? Warisan. Kemudian dia tidak boleh menikahkan putrinya yang muslimah. Ya semacam-macam lah. Zakat tidak boleh kita serahkan kepada dia karena dia kafir. Nah, efeknya banyak. Tapi kalau pakai mazhab mayoritas ulama, maka dia tetap masih muslim, sehingga masih bisa dikasih zakat. Bahkan dengan mengasih zakat mungkin kita bisa dengan dakwah. Monggo Pak, ini uang zakat saya, ayo ke masjid. Atau kita katakan, mau uang zakat enggak Pak? Ada uang zakat nih, lumayan nih 1 juta, syaratnya besok ke masjid. Nah, kan enak.
bisa untuk apa? Mendakwai sekalian. Tapi ya silahkanlah, pakai yang mana ya. Tapi yang jelas gini, salat jenazah fardu kifayah. Maka kalau ada sudah satu orang yang mensolatkan, sudah cukup. Makanya sebagian guru kami mengatakan, kalau ada orang yang seperti itu, maka yang dipanggil adalah orang-orang yang seperti dia. Loh, konco-koncomu itu. Koncomu mati, ranek sing nyolatke wong masjid, ranek sing nyolatke. Kalian solatkan. Mereka tidak pernah sholat. Nah, tapi karena teman-teman dia, mereka suruh mensholatkan. Dan insya Allah dengan itu mereka akan kapok. Ya. Wah, nanti kalau kami mati juga orang masjid tidak mau mensholatkan. Akhirnya pada sholat ke masjid. Ada lagi yang lain? Ada satu cerita di daerah Sragen. Ada seorang bapak mati, anaknya tidak mau mensholatkan. Karena anaknya mengikuti madhab Hambali tadi. Maka mudinnya mengatakan, udah, enggak usah disolatkan, langsung dikubur aja. Oh, anak-anaknya saja enggak mau sholatkan, ngapain kita nyolatkan? Akhirnya dikubur tanpa disolatkan. Kejadian itu jadi viral, akhirnya di kampung itu semua jadi sholat. Karena orang-orang takut. Wah, berarti disolat kayak Pak Mudin. Akhirnya semuanya apa? Sholat. Ini satu efek yang bagus ternyata, menyebabkan jera terhadap orang-orang tersebut. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah dalam agenda laporan perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini Rabu 19 Oktober 2022 saya berkesempatan untuk melihat langsung perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kami informasikan pada 2 pekan yang lalu bahwa insyaallah kami akan melakukan persiapan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, untuk pembangunan tiang sudah terselesaikan, juga kemudian sudah kita lanjutkan untuk rabat lantai dasar. Kemudian juga di hari-hari ini kami melanjutkan yaitu pengerjaan pembuatan tangga menuju ke lantai 2. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kembali kami informasikan bahwa kesempatan untuk turut andil dalam program kebaikan, program sedekah jariah, pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini masih terbuka lebar bagi siapapun, bagi yang sudah turut andil maupun bagi yang hendak turut andil kembali. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk ikut andil dalam kesempatan baik ini. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini kelak yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat dan akan menyelamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kami informasikan bahwa untuk persiapan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang ini insyaallah akan kami bagi menjadi beberapa tahap. Adapun tahap yang pertama yaitu pengadaan besi, dan insyaallah tahap kedua dan selanjutnya kami agendakan untuk pengadaan bambu, kemudian juga kayu kaso dan lain sebagainya. Muslimin muslimat rahimakumullah, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada siapapun yang telah turut andil dalam mendukung perjuangan kebaikan ini. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, kiranya sekian dan demikian informasi yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program pembangunan gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam beberapa hari yang lalu kami tidak menyampaikan laporan perkembangan ini, dan kami mohon maaf pula yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan ini. Insyaallah kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.